Ratusan rider dari belasan komunitas pencinta motor custom lakukan konvoi keliling kota Banjarbaru Minggu sore. Bersama Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani, para rider ini mengelilingi kota Banjarbaru dimulai dari lapangan Murjani, Jalan Ahmad Yani, hingga bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Selama konvoi, para rider ini juga menyerukan peduli penderita kanker, kemudian berakhir di wadah berkesenian warga kota Banjarbaru, MESL. Tak hanya datang dengan beragam sepeda motor unik mulai dari Jeep style hingga motor klasik modif, para rider juga menggunakan pakaian unik di era 60-an. Selain ajang silaturahmi, kegiatan dengan tema Distinguished Gentleman Ride 2019, para rider juga mengumpulkan donasi dari seluruh rider yang nantinya disumbangkan kepada para penderita kanker. Kegiatan yang melibatkan para penggila motor modifikasi baik klasik maupun modern ini juga dilaksanakan serentak di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Khusus untuk Kalsel, Kota Banjarbaru sengaja dipilih karena Kota Banjarbaru dikenal sebagai kota yang peduli dengan para komunitas rider serta penderita kanker. Tarikan mengikuti ajang DGR 2019 ini karena apa? Karena selain kumpul sama komunitas motor klasik dan kanker, dan ada untuk kepedulian sosialnya. Nanti kita ada acara penggalangan donasi untuk penyandang kanker yang nanti akan disumbangkan langsung oleh panitia. Komunitas ini akan muncul pertama dan juga ada kegiatan sosial yang akan dilaksanakan. Saja ini pembangunan dan kebahagiaan yang bagi kita semua. Para rider berkumpul dari berbagai penjuru di Kalimantan Selatan untuk satu tujuan, menjalin kebersamaan untuk membuat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi banyak pihak. Kegiatan ini digelar rutin oleh para rider. Tahun sebelumnya, Kota Banjarmasin dipercaya para rider untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Yukatku, BanuaTV.com melaporkan.